18 tahun nih. Dewasa nih. Jalan jadi akpol. Resmi mungkin deh. Iya. Enggak lah. Enggak sudah hujan, Dik. Enggak. Jadi kamu sampai ke sepatu putih, Kak. Saya nanti tanya kamu. Oh. Iya, yeah. Prima, Bu. Ini main mobil kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau pergi latihan fisik di Makayasa. Kebetulan sekarang jam 7 pagi tanggal 3 Februari. Semoga enggak kena hukuman karena terlambat. Ini jam 6:30, sudah harus ada di lapangan. Sudah sampai di lapangan Telkom. Semoga tidak kena hukuman dari pelatih. Cepat merapat. Cepat. Jangan merapat. Awan. Oke. Hari ini latihannya materinya endurance. Siap. Oke. Itu lari ketahanan. Kalian lari nanti dibagi ada 45 menit. Fisikmu sudah tidak mampu. Di situ mentalmu yang bicara. Oke, jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kalau lari di sini. Kapan ini pendaftaran akpol? Jangan kau tahu. Serius lah. Langsung intinya. Tadi berapa kilo larinya? 5. 10. Berapa di? 10. Kau enggak lah. 5:20. Saya minta 10 kali. Kali 10 kali 3. 5. 5. 4. Ya kita harap para pelatih, para coach ini berharap tidak ada lagi yang masuk di season 3. Berarti semua sudah lulus. Amin. Jadi ya akpol-akpol, ya bintara-bintara, polisi-polisi, tentara-tentara, yang PDN, dokter apa. Ada lagi. Selamat ulang tahun. Atur saja juga. Tak begitu ketahui kok cerehan juga. Saya juga semangat coach. Woi, kenapa bro di semua di Aquarius? Aquarium. Kita tutup latihan dengan kita getarkan lagi. Oke, dengan suara kita. Kalau ada burung terbang kasih jatuh. Oke. Check sound. Jadi sekarang udah selesai latihan dan enaknya makan dulu nyantai di Cafe Bakso Mercon. Tunggu di sana. Jadi sebelum ke Cafe Bakso Mercon, karena habis keringat juga basah bajunya, lebih baik pulang dulu, siap-siap mandi, terus ke Cafe Bakso Mercon untuk nyantai, makan bakso dan pokoknya nyantai-nyantai aja dulu di situ. Oke, okay, stay tune. Kunci. Assalamualaikum. Jadi saya sudah sampai rumah, saya mau ganti baju dulu, terus lanjut ke Cafe Bakso Mercon. Nah, sekarang saya sudah siap-siap, udah pakaian juga udah ganti pakaian. Nah, sekarang kita mau ke Cafe Bakso Mercon untuk makan dulu dan nyantai-nyantai dikit. Oh ya, sebagai bentuk rasa syukur saya
kebetulan hari ini ulang tahun saya itu ingin bagi-bagi mukena dan bagi-bagi rezeki sama orang-orang sekitar saya. Jadi untuk lebih lanjutnya ikutin terus. Ayo siap. Ayo. Nangkip nih mungkin. Tidak punya ke bawah itu. Saya yang bawah. Tidak itu warung minum. Tidak. Naik pun nangkip. Mau ke kafe mercon, makan coto, makan bebek geremas, makan bakso. Assalamualaikum. Makan dulu deh. Ibu Ruki, baru berangkat tuh. Seperti hari paling, dengan sekini untuk mengingatkan sembahyang. Mari. Dari mana Dina? Ini juga, gampang sekali dilepas. Mantap dia, masih terjaga di kualitasnya. Masih. Lombonya juga tambahin nih. Baru? Lombok lah. Tidak pedis sih tuh. Pas mie begini. Lombok, nah ini lah yang pedis tuh. Ini saya nggak mau goreng. Nah, kalau apa memang gua makan lombok. Tidak pedis sih, saya juga tidak tinggal. Paling ini yang bagian ini, Bu. Yang kayak apa? Kering-kering basana. Iya, kering-kering basana. Nah, jadi saya baru habis selesai makan. Sekarang saya mau bagi-bagi mukena dan rezeki untuk pegawai dan karyawan di Cafe Bakso Mercon. Enggak. Terima kasih Abang. Mati. Masyaallah, syukron Abang, berkah selalu. Sekarang kita mau menuju ke Pindrang untuk mendukung Palen bertanding masuk final. Go!